saya lagi ini loh. Oke. Anda sedang ada di share langsung real time, real life, 1000% adalah no editan, no settingan. Iya, saya akan melakukan healing street. Iya. Terus rupanya saya berjumpa dengan seorang kawan, Bapak Stanley, dan diminta untuk ke tempatnya karena ada orang yang kakinya bermasalah. Terus Bo, lanjut. Terus gimana kondisinya? Ini kakinya bengkak, Mister. Iya. Oke, terus? Jalannya sakit, sakit jauh. Iya. Oke. Oke. Oke, jadi bermasalah di kaki. Dia sekarang di rumah? Iya. Iya. Oke. Oke. Ada berapa orang sakit di rumah? Praise God, haleluya. Iya, oke lah. Iya, saya lagi jalan ini dan ketemu sama Pak Stanley. Siapa lu, Pak Stanley? Siapa? Gimana? Apa yang kita bisa doakan? Coba sharing ini. Ada begitu banyak live ini. Coba cerita. Kakinya. Bapak itu. Iya. Iya. Oke. Bapak itu Muslim atau Kristen? Kristen. Oke. Iya. Oke, baik. Jadi kita akan on the street, ya, untuk seperti kisah Rasul pasal 8 ayat yang ke-7, ketika kuasa Tuhan menjamah orang-orang sakit, termasuk orang-orang timpang, ya, demi kemurahan Tuhan dia disembuhkan. In Jesus name. Oke, saya sapa Anda semuanya. Ikuti saya terus detik demi detik. Ini adalah real time, real. Live, ya. Oke, kita akan sekarang OTW ke tempat di mana orang sakit yang kakinya bengkak dan timpang. Oke, kita jalan. Ya, ini special request. Saya akan dibonceng oleh bapak ini. Apa? Bukan lu lah. Kemana kita? Cas lu kita. Gimana? Ah? Ini sembuh orang sakit. Iya. Ikut kah? Di mana? Ini depannya nih, samping gereja Advent. Ada apa di masjid? Tugas ya? Hah? Oh, luhur ya. Jangan lupa sih ya. Oke. Okay. Sama siapa di masjid? Oke. Okay. Siapa? Iya. Oke. Okay. Ya. Oke. Okay. Kita jalan ya. Ini saya dibonceng sama Bapak Stanley naik motor. Neng, mana? Inilah kalau kita penyembuh jalanan dapatnya di jalan-jalan. Praise God, haleluya. Ya, puji Tuhan ya, semua kemurahan Tuhan. In Jesus name. Oke, kita sampai tempatnya. Yes. Oh, glory to God. Thank you, Lord. Ya, ini lokasinya ya, di pinggir jalan. Oke, praise God, haleluya. Shalom. Glory to God. Shalom, Om. Halo. Apa kabar, Pastor? Ya, baik. Sehat ya? Gemukan ini? Oh. Segar, puji Tuhan. Makannya banyak. Ah, ya. Kenapa, Om, kakinya, Om? Setahun yang lalu, ya. Kepleset. Oke. Okay. Kepleset. Ya. Jadi, saya coba urut. Ya. Sebenarnya saya mau dioperasi ya. Setahun yang lalu. Tapi, karena apa? Tekanan saya naik terus. Yes. Dokter bilang tunda. Oke. Okay. Oke. Okay. Jadi kebetulan tim Anda kemarin jalan-jalan ke rumah. Iya. Mereka kenalkan diri kita. Iya. Ya. Iya. Jadi karena benturan kemarin kakinya sebelah mana yang ganggu? Kiri. Oke. Okay. Kiri ya? Ya. Kiri. Berarti yang kanan normal ya? Kanan normal. Oke. Okay, oke. Okay, oke. Okay, oke. Okay. Oke. Okay. Ya. Ini ya. Oke. Ya, sebentar ya. Ya.
In Jesus name. Oke, okay, ingat ya, kita selalu dalam nama Tuhan Yesus ya. Iya. Yeah. In Jesus name. Om merasa apa sekarang? Oke, okay, sekarang. Ayo. Jalan. 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 Oke. Okay. Oke. Okay. Balik om, omnya kaget. Ayo, jalan, jalan, cepat. Lihat saya. Om lihat saya. Ya, udah lari. Oke, terus om, terus. Lihat saya, lihat ke depan. Saya sedang alihkan kuasa Tuhan. Terus, oke, terus, maju. Maju om. Oke. Tuh, bentar, tahan. Lihat sini. Oke. Oke, jalan kembali, Pak. Oke, angkat tangannya, Om, dua-duanya. Glory to God, thank you, Lord. Apa yang Om rasakan, enakan? Yeah. Yes, enakan, Om. Ayo, sini, Om. Praise God forevermore, glory to God. Sini. Oke. Kasih duduk. Kasih Omnya minum. Yang saya ajar kemarin apa? Kasih minum, kasih makan, dan... Ayo, Om. Angkat, kasih natur, Om. Angkat, natur, Om. Ya, mainkan, engselnya. Ya, mainkan. Be heal. In Jesus' name. Amin. Tuhan berkat, Om. Shalom. Silakan diminum. Oke, Pastor Eli. Saya lanjut. Ya. Oke. Ya, saya sudah basah. Saya lanjut lagi. Tuhan berkat, ya, Om. Sama-sama. Ya. Sama-sama. Karena saya adalah penyembuh jalanan, maka setelah itu saya belajar dari karakter Yesus Kristus. Setelah dia oleh anugerah Bapa menyembuhkan orang-orang, lalu bertolaklah Yesus ke tempat yang lain. Kenapa, saudaraku? Supaya orang-orang tidak mendewakan, mentuhankan, karena saya dan Anda adalah orang biasa. Baik, saya belum closing ya, saya masih jalan. Siapa tahu Roh Kudus memimpin saya untuk mendoakan orang lain in Jesus name. Oke, saya sambil jalan ini. Saya di tengah jalan ya, jalan raya. Oke, boleh deh Anda masukkan pokok-pokok doa ya. Nah, tadi kita sudah melihat secara real time, real life. Bapak yang jatuh, dia tidak dapat berjalan dengan baik. Mungkin bahasa Bible itu timpan, ya. Bahkan dia tidak dapat operasi karena dia tekanan tensi tinggi. Ya, secara medis begitu. Tapi lihat, ya. Saya ajar Anda sekali lagi bahwa di tanganmu ada power. You have power. Maka ketika engkau dorong, engkau touch his body, maka kesembuhan terjadi. Praise God, haleluya. Glory to God, thank you Lord. Thank you Lord. Halo. Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan penyembuhku. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kaulah Yesus penyembuhku. Ya, ini saya kasih Anda preview ya. Inilah jalan poros Martinata Balikpapan. Ya, kalau Anda di kota Balikpapan, Anda bisa tahu ini adalah sentral
healing kruset kami. Dan ini tampak depan gedung, dan Anda lihat ini adalah sebuah miracle sebetulnya, karena gedung yang kami dipercaya Tuhan untuk menggunakan sebagai sentral kami ini berada tepat bersebelahan dengan sebuah rumah ibadah muslim atau masjid, ya, ya. Hanya dibatasi oleh 1.45 meter, ya, ya. Tapi Tuhan banyak bekerja dalam kesembuhan mujizat yang tidak masuk akal bisa terjadi in Jesus name. Oke, ya, baik. Saya kira oke, kita masuk deh, kita ke masjid deh. Shalom. Kaulah Yesus penyembuh. Oke, ini adalah gang bersebelahan sama gedung di mana kami kegiatan IHS di Balikpapan. Dan ini adalah pos RT kami. Opo, kerja apa, Pak? Oh, ini apa? Pak Ulakan ya, pasir ya? Iya. Mantap ya. Jadi ini lebih ini ya, persak ini ya? Piro, Pak, persaknya? 10.000 ambil sendiri. Kalau 10.000 antar? 10.000 antar ya? Iya. Oke. Pasir. Loh, itu pasirku banyak lah. Pasirku banyak. Ya bisa, lain ya, lain. Mana? Yang itu. Yang kemarin pakai untuk tanah lain. Oh, mesti ini ya, untuk iya, pasir adukan. Iya. Ambil ini, nah. Ambil bersih parit, supaya tidak terlalu anu. Oke. Tidak ambil ini. Iya. Bunyi goreng-goreng. Gimana? Tubuh ya, badan sehat ya? Alhamdulillah. Syukur, sehat ya. Aku tak lanjut ya, mau ke masjid, Cek. Iya, iya. Monggo, Pak. Iya. Kau berfirman dan sembuhkan, kaulah Tuhan penyembuh. Oke. Ya. Oke. Kita sampai di masjid. Masjidnya. Pak Ustad, shalom Pak Ustad. Ya. Sama siapa ki? Mana? Sendiri kah? Iya. Oh, udah mau sholat? Belum. Jam berapa nih ya? Oh. Booking ya? Mana Pak? Belum lohor atau belum kan? Belum lohor ya, belum? Apa? Belum sholat lohor? Belum, nanti jam 12. Berapa? Jam 12 kurang. Oke, sip. Saya tunggu depannya. Oke. Masih bisa nih? Masih. Iya. Saya tadi sudah pulang. Habis sebuka orang sakit sudah. Sudah selesai? Sudah. Nah, iya. Jadi aku minum ya. Ayo sudah, ayo. Ya, ya. Jadi glory from heaven itu adalah bicara soal Shekinah, kemuliaan. Dan aktivitas kami, keadaan kami, keberadaan kami, ministry itu memberi impact bukan buat kota saja tapi lingkungan, ya. Saya ada di pelataran Masjid Al-Islamiyah Balikpapan. Oke. Dan saya haus seperti ini. Ya. Shalom Pak Ustaz. Ya. Wes semangat nih. Ayo sudah. Puasa ini. Eh, di nopo iki? Senin. Senin. Iya. Yang pimpin leluhur siapa? Yang pimpin leluhur? Saya.
Oke. Jadi depan enggak? Iya. Nanti buka aja. Iya, di belakang. Belakang atau depan? Wes, tenteng dulu ya. Aku tak duluan. Iya. Tapi buka aja nanti. Iya. Buka. Bisa sama. Iya. Ya. Oh ya aku ya. Oke, Pak. Monggo, Pak. Ini sawi, Pak. Enggak, Pak. Kaulah Tuhan penyembuhku. Kau sembuhkan sakitku. Kita keliling dulu deh, ya. Kau berfirman dan sembuhkanku. Bukannya sombong ya, bukan juga terkabur ya, tapi rasanya sepanjang daerah yang sudah saya jalani hari-hari Healing Street. Halo, sudah apa? Saya langka ketemu orang sakit. Saya nggak tahu di kota Anda ya, tapi harusnya di kota Anda juga ada hamba Tuhan, ada gereja, dan hamba Tuhan punya kuasa untuk membawa orang sakit. Oke, kita jalan lagi. Shalom. Loh, taman ya, Pak? Berarti borongannya apa yang garap ya? Hah? Apa yang dapat? Ini. Aku tuh hari nggak tahu, nggak borong dari borong juga, Bos. Iya. Ada bahan. Gitu ya? Ini nanti pakai bahan apa nih? Tulisan, enggak tahu tidur. Apa itu, ya? Apa itu? Itu apa? Apa? Seng itu ya? Aluminium, reng. Aluminium. Iya, iya. Sehat, Pak ya? Hmm? Sehat ya? Masih standby dia di sana, di Awi biasa. Enggak. Sudah. Sudah. Baik, sudah borongan sana ya. Oke. Okay. Pak. Yuk. Ke depan, Sek. Yuk. Kau berfirman dan sembuhkanku, kaulah Tuhan penyembuhku. Oke, saya doakan sekarang deh sebelum saya closing ya. Semua yang sudah kirim pokok doa, ayo, angkat tangan Anda. Angkat tangan Anda setinggi mungkin. Yang kirim doa, khusus yang sakit ya. Angkat tangan, sekarang. Now, angkat tangan. In Jesus' name, be healed. Be healed. Be healed. Every sick, every demon spirit, out in Jesus name. You free in Jesus name. Amen. Baik. Dari Healing Street, saya Pastor Andy Simon mengucapkan sola fide Immanuel, Tuhan Yesus memberkati Anda semuanya. Shalom.